Macam mana cara nak hilangkan pemikiran pasal pornografi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hari ini merupakan hari baru bagi bulan berapa sekarang ni? Ni ke masih dalam bulan September 2024. Alhamdulillah. Untuk kali ni kita nak buat sedikit kelainan berbanding sebelum-sebelum ni. Sebenarnya kelainan pun tak adalah kelainan sangat pun. Dia mungkin pengenalan awal bagi saya dan juga tim Hamare Group. Yang mana kita akan buat satu perkongsian ataupun kebiasaan orang akan buat podcast. Okay? Nama podcast ni macam ada dah. Tapi apa dia? Podcast Meja Motivator. Macam tu lebih kurang lah. Maksudnya daripada saya sendiri. Dan juga lepas pada ni kita akan invite tim Hamare. Dan mungkin kita akan invite another motivator from their consultant. InsyaAllah dia akan memberi serba sedikit ilmu, pengetahuan dan juga pengalaman di sepanjang bersama-sama dengan dalam dunia yang sangat mencabar ni. Okay? Dan untuk sesi pada awal ni, saya lebih suka untuk kita membuat sedikit pengenalan. Yang mana sesi ni dia lebih fokus ataupun bertujuan, macam saya sebut tadi, perkongsian lah, sharing daripada saya sendiri, daripada rakan-rakan Hamare Group dan juga mungkin daripada rakan-rakan penulis dan mungkin kita invite juga daripada rakan-rakan motivator di luar sana, insyaAllah. Okay. Dan yang kedua, fokus perkongsian ni ataupun fokus podcast ni diadakan sesi Q&A. Okay. Q&A yang pertama ialah soalan daripada kotak. Yang mana soalan daripada kotak ni lebih fokus kepada soalan-soalan berkenaan dengan ancaman remaja akhir zaman. Oh, yang tu, soalan tu agak kritikal sebenarnya. Dan benda ni, saya beritahu awal untuk ibu ayah, sebenarnya ini topik yang kita selalu bawa dekat sekolah, dekat masjid surau dan mana-mana institusi yang kita bawa program di situ, maka topik ancaman remaja akhir zaman ni sangat adalah berkenaan dengan media sosial, berkenaan dengan cinta, berkenaan dengan pornografi, LGBT. So benda tu soalannya ada dalam ni. Okay? Dan juga kita ada soalan daripada online. Okay? Soalan daripada online ni lebih pada soalan daripada adik-adik best student. Okay? Anak-anak best student yang mana mereka ni boleh nak berjaya, boleh nak sukses di mana-mana kehidupan sekalipun. Tak kisahlah di sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, universiti ke, boleh je nak sukses. Cuma kadang-kadang perlukan sedikit bantuan, perlukan sedikit suntikan motivasi. Dan insyaAllah banyak episod yang kita akan bersama-sama dan jangan risau, stay tune, insyaAllah kita akan congkil sedikit demi sedikit apa yang sepatutnya, insyaAllah. Jadi untuk yang awal ni, saya nak kita pergi dululah yang pertama kan. Soalan daripada kotak ni. Soalan daripada kotak ni saya tak tahulah. Agaknya okey lah soalannya dan saya cuba jawab dan kongsikan berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan apa yang saya belajar. Okey. Soalannya, macam mana cara nak hilangkan pemikiran pasal pornografi? Ini soalan ni kita biasa tanya ataupun kita minta kepada adik-adik yang menyertai program kami tanya apa soalan, sebab kadang-kadang kita tak tahu diorang ni ada benda yang nak ditanya, cumanya nak tanya depan-depan ataupun nak tanya dengan kawan-kawan dalam program ni kan, nak tanya tu dia agak malu. So kita ambil peluang dia kertas ni tanya dan kita jawab lah tanpa diberitahu siapa namanya. Dalam kertas ni tak ada nama tau, tak ada siapa, nama gelaran ke, nama manja tak ada. Memang dia tulis soalan saja, macam mana cara nak hilangkan pemikiran pasal pornografi. So untuk asas berkenaan dengan pornografi ni sebenarnya dia dah lama berlaku. So untuk zaman sekarang ni lagilah agak mencabar bila mana sangat mudah untuk akses kan. Sekarang ni seawal maksudnya masa COVID dah itu, mak ayah terpaksa memberi peluang ataupun bagi akses kepada anak-anak untuk dapat phone. So bila keadaan begitu, tak apalah nak macam mana kan, bagilah phone untuk atas tujuan belajar. Okay, fine, it's okay.
So, tapi apa dia punya consequencesnya, apa yang agak berbahayanya bila mana anak-anak ni tidak dikawal. So, benda-benda macam inilah. Soalan ni berlaku ataupun soalan ni diadakan mungkin atas dasar pernah melihat ataupun mungkin rakan-rakannya melihat. So, benda ni sangat bahaya. Dan kita pun ada beri perkongsian berkenaan dengan apa ancaman pornografi dan sebagainya. So, bila kita nak sebut berkenaan pemikiran, ideologi ataupun idealism, pemikiran berkenaan dengan pornografi ni, dia satu benda, pornografi ni dia seolahnya satu benda ataupun satu perkara yang sedikit ataupun macam mana nak cakap secara hakikatnya benda yang untuk short term, benda yang best untuk short term, best short term dan benda buruk, benda negatif. Okay, dia ada best short term benda baik, dia ada best long term benda buruk, benda baik. So benda macam tu lah. Jadi bila sebut pemikiran ni, dia akan jadi ambil masa yang lama. So nak tak nak, antara cadangan saya ialah kena dan mesti seseorang tu ataupun adik-adik ni ada satu mindset lah, kan, untuk berubah. Kalau let's say contoh kata dah tahu yang orang kata apa, pornografi ni bahaya, kan. Bila dah bahaya ni, kena tahu lah, kena berubah lah. At least kita dah ada satu pemikiran yang kita nak berubah. Nak dulu. Guru saya bagi tahu, nak dulu, cara datang kemudian. Tapi kalau dah ada bila pasal pornografi ni pun tak apalah, nak macam mana, aku dah macam ni, susah aku nak berubah. Sebenarnya boleh je nak berubah, tapi kena nak dulu, insyaAllah cara datang kemudian. So pemikiran pasal pornografi ni, please, berkenaan pornografi, ancaman pornografi ni, please kena ingat sesungguh yang benda ni ialah satu ancaman yang kalau tak diubah dekat diri kita, mungkin kita masih sekolah lagi, mungkin benda ni akan berlarutan sampai kita dekat universiti, sampai kita dekat tempat kerja, sampai kita ada bini, ada anak, ada cucu, itu lagi teruk lah. So tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, perhatikan betul-betul ataupun jaga anak-anak ni daripada akses benda yang tak sepatutnya dekat media sosial, dekat gadget anak-anak. Okay, itu soalan pertama, kan. Soalan yang kedua, soalan yang kedua ni, saya tengok ni soalan yang kedua. Soalannya, kiranya geng-geng LGBT ni bodoh-bodoh lah, kan. Kiranya geng-geng LGBT ni bodoh-bodoh lah, kan. Dia kira macam tu, kan. Alamak, macam mana nak cakap, kesian lah juga. Dia ni, kita lahir atas dunia ni tak ada pun nak jadi orang yang, minta maaf saya sebut, kita tak ada pun nak jadi untuk orang yang bodoh. Dan semua orang nak berjaya, semua orang nak bijak pandai. Cuma kadang-kadang bagaimana dia memilih, dia memilih kehidupan tu. So benda tu yang kita sebut satu ancaman, kan? Ancaman berkenaan dengan LGBT, berkenaan dengan pornografi. Bila orang muda ni ataupun remaja ni, dia memang, orang kata apa, macam mana nak sebut, suka mencuba, kan? Suka mencuba, memang nak tak nak, best ni, try lah. Tapi dia tak tahu apa yang dia try, apa yang dia buat tu benda yang terlarang, benda yang dilaknat. So tak boleh nak kata apa. Jadi bila kita nak sebut orang, bukan geng-geng ni, dia bukan bodoh-bodoh pun, dia bijak pandai pun. Cuma kadang pilihan hidup tu soalannya macam tak ada pilihan. Macam mana aku dah tak ada pilihan lain, aku nak cari duit dengan cara ni. Mungkin ada sampai tahap macam tu. Jadi kena berhati-hati, terutamanya buat adik-adik, buat anak-anak yang masih lagi bersekolah, yang masih lagi belajar, please tolonglah bergaul, cari kawan yang sepatutnya, insyaAllah. Okay, jadi dua soalan, kita buat dua soalan tu. Dua soalan awal berkenaan dengan soalan ancaman remaja akhir zaman. Kita pergi pada soalan online, yang mana soalan online ni lebih pada macam saya sebut, soalan berkisar berkenaan dengan best student. Untuk makluman, kan,
Kita dekat Amari ni pun ada team kita best student. Kita pun banyak belajar daripada beliau. Antara orang kata apa? Buku secara indirect lah. Bukan belajar secara formal, dia bantu kami apa. Tapi bila kita tengok dia punya cara dia apa semua, oh, sebenarnya tak jadi best student mudah je. Cuma yalah, masa zaman saya ni, masa zaman Bamiya ni, kita sendiri kan. Macam kita buat pilihan, kita memilih untuk rasa macam selesa. Kita pilih rasa macam tak ada apalah. At the end of the day, merana lah. So, saya bantu best student ni almost dalam 150 orang lah, Alhamdulillah. Dan ada yang dah berjaya lah. Ada yang dah, orang kata apa, belum jalani kehidupan dia, diri dia tu dengan lebih baik daripada sebelum ni. Ada yang, yelah, ada yang sampai stres dengan diri dia, nak belajar pun macam, aduh, kenapa? Ya, macam ni kan? So, kita bantulah sikit-sikit. Kita bantu mana yang boleh, kita bagi motivasi, kita tenangkan dia. Dan Alhamdulillah, ada yang dapat sesuatu lah daripada apa yang kita kongsikan bersama dengan diorang. Okay? So, soalannya. Bagaimana nak manage emosi sewaktu kesibukan? Macam mana eh? Saya pun tak tahu kak. Yelah, biasa budak-budak ni kan dia sibuk lah juga kan. Biasa kalau sekolah. Sekolah rendah dia sibuk eh. Dia sibuk ke kalau sekolah rendah? Sekolah menengah tak adalah. Dia, sebab saya nampak sekolah rendah ni dia sibuk main. Dia belajar tu biasa-biasa je lah. Bila naik sekolah menengah, sibuk dia tu, dia sibuk sukan. Mainan juga. Tapi dia macam bersukan, dia join pertandingan kan. Kalau sekolah menengah. Kalau dekat universiti ni, ada kesibukan dia lagi luas. Ada tu sibuk, dia nak, kata apa, sibuk dengan dia masuk badan pelajar ataupun dia masuk apa, persatuan kan. Dia jadi pemimpin pelajar dan sebagainya, join NGO apa semua, volunteer. Ada sibuk ke arah tu. Ada juga kalau bila dah masuk alam universiti ni, alam Menara Gading ni, dia sibuknya dengan dia punya partner. Itu kalau boleh janganlah. Tolonglah. Okey, adik-adik, korang tak yalah kalau nak kata ada orang sebut. Ada orang sebut macam ni tau. Kalau nak cari pasangan yang terbaik, carilah ketika belajar dekat universiti. Kerana kita boleh melihat sejauh mana kesungguhan ketika belajar. Mami tak tahu datang mana falsafah tu. Tapi macam tak boleh pakai juga kadang-kadang kan. Tak apalah, pilihan masing-masing. So, hold dulu, relax dulu. Belajar dulu, buat betul-betul. Orang Kelantan cakap apa, buat sungguh. Ngaji sungguh dulu. InsyaAllah nanti bila kita dah menjadi lebih baik, insyaAllah kita akan dapat pasangan yang terbaik. InsyaAllah, itu dia. Apa tadi jawab soalan? Macam mana nak manage emosi ketika sibuk? Macam-macam sebenarnya. Kalau nak sebut pasal emosi ni, panjang. Macam mana ni? Kak Ji, ada tahu tak? Biasa kalau sibuk ni, emosi apa yang terkeluar? Tak tahu kan? Emosi macam mana? Kita pun tak tahu juga nak describe benda tu kan? Kepenatan lah kan? Dia penat lah kan? Penat. Bila keadaan penat ni, take time sikit lah. Okay. Of course kalau kata penat, takkan nak buat, nak masih lagi nak buat kerja tu. Better apa yang disarankan supaya rehat dulu. Take time. Ada doktor sebut ambil deep breath. Yeah, betul lah aku sebut. Betul lah. Maksudnya tenang dulu, relax dulu, ambil nafas, ambil masa dulu. Kalau rasa dah okey, dah tenang, sambung balik kerja. Dan apa, sekarang kan istilahnya healing kan. Healing dulu, relax dulu. Tapi healing jangan lama. Cukup lah dalam 5-10 minit, okey lah. Okey, kalau lama-lama tu, dah tak jadi dah dia punya rehatnya. Okey, so rehat dulu, take time dulu. Lepas tu sambung balik. Contoh kata kita sibuk dengan kita nak work hard untuk SPM, rehat kejap, lepas tu sambung balik. Kalau kita ni sibuk dalam badan pelajar ataupun persatuan, rehat kejap, lepas tu sambung balik. Okay. Kita nak boleh nak buat go, nak buat sehabis baik,
Tapi kita ingat, kita ni social creature, kita ni human being, kita ni orang yang ada orang kata apa, kalau main game tu dia ada full bar kan. Nah, makin lama dia makin makin surut, makin kecil kan. Jadi nak tak nak kena rehat dulu. Itu yang paling utama lah, kena rehat. Nah, kita nak buat kerja tu ini lama kelamaan, rehat dulu. Okey, take time dulu dan sambung balik. Okey, insya-Allah. Bami doakan buat adik yang selalu sibuk ni, tahniah, anda sedang buat pilihan yang baik, tapi pastikan kesibukan itu kesibukan yang berfaedah, insya-Allah. Okey. Alright. Soalan kedua. Nah, last question lah akhirnya eh. Soalan yang kedua, macam mana kita nak terus istiqamah dalam menuntut ilmu walaupun banyak ujian yang datang? Oh, saya bila dengar soalan ni, ya Allah, mencabar eh. Dia dah mula satu benda yang datang dekat diri dia, yang mana ialah bila dia sedar kan, kawan-kawan kita atau adik-adik kita ni, dia sedar terhadap ujian yang datang dan dia sedar yang dia sedang bergelut untuk pastikan apa yang dia buat tu boleh berterusan. Ha, cuma kena ingat eh, saya nak bagi satu fundamental lah berkenaan dengan istiqomah ni. Istiqomah ni apa dia? Istiqomah ni dia perkara yang dibuat berterusan, dan kalau boleh perkara tersebut biarlah kecil, biarlah sedikit tapi berterusan. Itu kot istiqomah. Okey. Nah, kalau ujian ni macam-macam lah. Ujian yang datang sama ada dari sudut kesihatan, dari sudut kewangan, dari sudut kawan-kawan, dari sudut family, macam-macam. Ujian ni datang bukan kita sangka. Tak ada tiba-tiba ujian datang bagi salam, aku ujian, kau ready. Nah, tak ada. Dia memang akan datang tiba-tiba. So nak tak nak, memang kena always pasakkan dalam minda kita yang ujian memang akan datang bila-bila masa. Cumanya bila ujian datang, kita nak istiqomah. Okay, ujian datang nak istiqomah. Dia nak blend dua tu kan. Kena bersedia dengan segala mudah nak kata mindset lah. Mindset untuk berjaya. Okay, memang dia sebab mi yakin dan percaya soalan ni ditanya sebab dia nak menuntut ilmu. Menuntut ilmu ni perkara yang baik. Menuntut ilmu ni benda yang berjaya. Okay, orang yang malas, orang yang tak reti nak belajar, mahasiswa 3K, dia je yang tak datang ujian yang teruk, yang hebat. Orang yang menuntut ilmu ni, yes, ujian ni memang hebat, ujian ni memang besar. Cumanya nak kekal istiqamah, pastikan amalan-amalan yang adik-adik dah tahu teruskan. Dan kalau boleh, ibu ayah yang bersama dengan saya untuk dengar ataupun lihat podcast ni, please supportlah anak-anak tu apa yang sepatutnya. Okay, yang pula kalau kata nak main game tu, support juga. Kalau boleh kurangkan lah main game ni apa semua kan. Bila nak menuntut ilmu ni, saya sebut benda nak istiqomah, benda yang kecil, benda yang sedikit, biar berterusan. So insyaAllah dia akan jadi diri seorang pelajar, seorang murid, seorang mahasiswa yang akan dinobatkan sebagai best student. Best student ni pun dia ada macam-macam juga. Kalau macam saya sendiri, kita buat program best student dunia akhirat. Maksudnya dunia dia cemerlang, akhirat pun dia cemerlang, insyaAllah. Okay? Nak cari orang macam tu bukan senang tau. Saya mencari juga, kod-kod lah ada kat sini yang jadi best student dunia akhirat. Boleh komen. Okay? Jadi saya kira itu dulu untuk awal ni. Sebab kita ada banyak lagi soalan ni, banyak lagi tau. Ini baru dua, berkotak-kotak lagi soalan ni, dah ada beratus rasa. Beratus. So relax dulu, insyaAllah next episode kita akan berkongsi lagi. Dan stay tune, bukan saya sampai bila-bila tau. Lepas ni mungkin saya akan bergandingan dengan rakan-rakan saya akan bergandingan dengan, macam saya sebut awal tadi, motivator yang hebat. InsyaAllah demi kebaikan masa depan para pelajar dan anak muda di masa akan datang, insyaAllah.
Jadi itu saja. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagi.